الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kepada yang terhormat Ibu Camat Giri, kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Giri atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, kepada yang terhormat Koordinator Wilayah Satuan Kerja Pendidikan Kecamatan Giri, kepada yang terhormat Kepala Kalma Kecamatan Giri, kepada yang terhormat Orang Lurah dan Kepala Desa Kecamatan Giri, dan seluruh peserta masyarakat Kecamatan Giri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul dan mengikuti acara kegiatan Karnaval Kecamatan Giri tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dan umum, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-74 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selamat salam tetap terlimpah dan tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menampakkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni zaman Islam. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Terima kasih. Yang terhormat Bapak Kapolsek dan Ibu Camat dan Staf, rekan-rekan panitia, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, semuanya warga masyarakat yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini yang paling baik. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian sekarang adalah memperingati hari kemerdekaan. Harapan saya, nilai-nilai kemerdekaan yang ada pada tulang kita wajib kita teladani. Dan harapan saya, pada kesempatan ini kalian memperingati ulang tahun ini, jaga kebersihan, jaga ketertiban di jalan raya.
dan jaga kesehatan. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi ini membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Camat Giri. Kepada beliau kami persilakan. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Untuk peserta nomor 1 yaitu Gugus 1 Kecamatan Giri, yang terdiri dari SD Negeri 1 Giri, SD Negeri 2 Giri, SD IP Alkemar, SD Menora, SD Negeri 1 Grogol, dan SD Negeri 3 Grogol. Dengan tema mewujudkan semangat pembangunan dan pendidikan bangsa yang berkarakter, Dirgahayu Negeriku, Dirgahayu Bangsaku.
Indonesia negeri sejuta pesona, laksana permadani yang terhampar luas menyelimuti bumi persada. Lautan terbentang luas, dihiasi pulau-pulau kecil, bagai untayan mutiara dan menawan. Beribu ragam bahasa berbeda, berbalut keramahan. Tetap bangga, karena bersatu dalam perbedaan, satu bahasa, satu tanah air. Bersatu Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila lambang negara, Jaya Perkasa nan gagah perwira. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74, dengan semangat perjuangan para pahlawan, marilah kita wujudkan NKRI yang jaya dan maju. Dengan gugur 01 Kecamatan Giri, dengan rangkaian karnaval pelajar dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74, terdiri dari yang pertama adalah penggawa gambar Garuda, dilanjutkan dari kafe ya, seluruh kafe ini ya, dari kita latihan. Antara 2 sampai 3 menit. Terwujudnya madrasah yang terpercaya. Berhenti sini.
dengan visi misi terwujudnya madrasah yang terpercaya, unggul, modern dan islami. MI Mafali Ulfala ini beralamatkan di Dusun Langreng RT2 RW1 Desa Jambesari Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi yang berdiri pada tahun yang berdiri pada tahun 1974. MI Mafali Ulfala adalah lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang menyelenggarakan pendidikan baik akademis maupun non akademis. MI Mafali Ulfala juga mengadakan di bidang akademis meliputi pendidikan agama dan pendidikan umum. Dan di bidang non-akademis yaitu ekstrakurikuler meliputi baca tulis Al-Quran. Inilah nomor urut 3 dari Yayasan Pendidikan Darul Huda yang meliputi MI Darul Huda, MTS Darul Huda, dan Madrasah Aliyah Darul Huda. Untuk barisan yang pertama yaitu MA Darul Huda. Profil Yayasan Pendidikan Darul Huda. Yayasan Pendidikan Darul Huda adalah lembaga pendidikan formal yang dirintis dan didirikan oleh para ulama Kelurahan Penataban yang dipelopori oleh almarhum Al-Mahfurullah Kiai Haji Abdul Wahab dan tokoh-tokoh yang lain di Kelurahan Penataban Kiri. Barisan selanjutnya diisi oleh MI Darul Huda. Khusus satu kecamatan Giri,
terdiri dari SDN Negeri 1 Giri, SDN 2 Giri, SDIT Alkomar, SDN Menora, SDN 1 Grogol, SDN 3 Grogol. Gugus 1 siap mewujudkan semangat pembangunan dan pendidikan bangsa yang berkarakter. Dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Rangkaian Karnaval Gugus 1, Kecamatan Giri, dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, terdiri dari pasukan Paskibraka, barisan pembawa Garuda dan gambar presiden dan wakil presiden, barisan Bhinneka Tunggal Ika, barisan profesi dan barisan seni budaya. Thank you.
3, Kecamatan Giri, dengan tema persiapkan prestasi generasi penerus bangsa, junjung kearifan budaya. SDN 1 Mojopanggung, SDN 3 Mojopanggung, SDN 1 Penataban, SDN Unggulan Habibowo, dan SDN SD Islam Baru Tanjung. Pawai budaya dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 bertajuk Menuju Manusia Unggul tahun 2019 mengangkat tema persiapkan prestasi generasi penerus bangsa junjung kearifan budaya. Merupakan negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Indonesia negeri yang penuh dengan ragam bahasa, adat istiadat, dan pulau-pulau yang indah. Indonesia negeri yang kaya akan potensi sumber daya alam maupun budayanya. Untuk bangun Indonesia yang mendatang, di tangan mereka yang pejuang Indonesia akan diteruskan. Mari bersama membangun Indonesia yang disiplin, berdaulat, mandiri, dan berbudaya. Rangkaian pawai budaya Gugus 03 Kecamatan Giri meliputi bangsa yang besar adalah bangsa yang menaruh jasa pahlawan dan berjuang untuk negara kita tercinta.
merupakan ikon dari Bengali. Mari kita lestarikan dan kita jaga bersama. Kemenangan, kejayaan, keberanian prajurit perang
serta untuk menolak roh-roh jahat yang dilambangkan oleh sosok Budok dengan topeng kayu berukir dan kostum rumbai daun pisang. Thank you.
Jojati, lingkungan Permata Giri, RT 04 RW 06, menggali potensi masyarakat yang berbudaya. Isin ya. Indonesia yang ke-74 SMK PGRI 2 Giri. Mari kita tingkatkan SDM unggul untuk Indonesia. Rombongan adat dari Sulawesi. Thank you.
ulang tahun yang ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia. Thank you.
baju merah. Coba gua lagi. 1 2 3 izinkan ayah izinkan ibu izinkan kami terus berjuang di bawah kepala bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu izinkan kapal mula sebelum kita yang menang walau darah menetes di medan perang demi agama. Maju, ayo maju, ayo terus maju. Pinggirkanlah dia, dia, dia. Islam harus merdeka. Musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah berjuang demi agama. Turilah berkorban demi agama. Ono lanting di umel. Merdeka. Jero yang kata berat ini jero. Abah. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju terbantu korpo kita kembali mula sebelum kita yang menang walau darah menetes di medan perang. Halo. Enak dong. Enak dong. Halo. 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 Hal
Indonesia tahun 74, RT 02, RW 02, Kelurahan Penataban, Kecamatan RT 03, RW 02, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri. Nah, cenggih ngamuk. Kerja dan industri demi mendukung terwujudnya SDM unggul Indonesia maju. SMK BGRI 1 Giri yang beralamatkan di Jalan Simpang Gajah Mada Banyuwangi mempunyai 5 program keahlian, yakni otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis baru dan pemasaran, data boga, teknik komputer dan jaringan. Oke, ini cita-cita para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan berkreasi dan berinovasi dalam menyongsong era digital. RW 01, Kelurahan Penataban, Kecamatan Giri.